الحمد لله القائل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وقال سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقال سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jemaat yang dihormati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takutkanlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takutnya. Ketahuilah sidang jemaat yang dihormati Allah bahwa apabila kamu kasih kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kasih kamu. Apabila kamu sebut nama-nama Allah, Allah akan sebut nama-nama kamu. Apabila kamu beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi keampunan kepada kamu dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kamu. Apabila kamu berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa kamu dan memberi mengikut apa kamu yang kamu doakan. Sidang jemaah yang dihormati Allah, satu ayat yang kita sering membaca dalam Fatihah kita. Pen ayat di tocai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadat. Kepada Engkau kami taat ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami memohon, kami minta pertolongan. Sidang jemaah yang dihormati Allah, pensing tina plek. Menjadi perkara yang paling pelik, kita ingin kepada suatu perkara tapi kita tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sidang jemaah yang dihormati Allah, kita berada dalam keadaan kemarau, heng leng. Tukun pun ai siang deu kan wa, heng leng. Kemarau teruk tahun ni, tapi rau mai klap mai dai kho jak Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Pensing tina plek. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, terang kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Bukan hanya sangat dekat, bahkan di sana sentiasa menerima mohonan, minta hamba kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan Muhammad, apabila ditanya hamba-Ku kepada Engkau tentang Aku ya Muhammad, fa inni qarib, Aku sangat dekat dengan hamba-Ku. Subhanallah. Fa inni qarib uji bud'awata da'i iza da'an. Let prompt ti jawab rap nai tuk-tuk kan kho. Mai piang tau nan. Ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala memberi ketegasan kepada kita. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kamu berkata, ud'uni, mintalah. Jung kho to chan. Doa kepadaku, astajib lakum, Aku akan menerima apa yang kamu minta itu tadi. Subhanallah, wani sam deun kep si deun pai lew heng leng. Kita hanya wi kepada orang yang tertentu doa kita nanti amin di belakang, sedangkan ini adalah sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing minta. Subhanallah. Sidang jemaah yang dihormati Allah, sing nang ti rau mai koi okey. Bagi mereka yang ingin kepada suatu perkara tapi dia tak minta, ketahuilah bahawa diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bagi mereka ingin kepada suatu perkara tapi dia tak minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala marah kepada dia. Allah Subhanahu wa taala sungkriu krut samrap pukon titongkan nai bangsing bangyang, tapi dia tak minta kepada Allah. Dengarlah penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya mereka sesiapa sahaja yang ingin kepada suatu tapi dia tak minta kepada Allah, lam yas'alillah yaghdab alaihi, Allah Subhanahu wa taala sentiasa duk dalam keadaan Allah taala marah kepada dia. Ini kekuamata kong Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kepada hujan, hanyalah kita minta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dihormati Allah. Raukam lang yu nai wikrit, raukam lang yu nai, raukam lang pob je kap kwam heng leng. Pi nong krap, kwam heng leng ti raukam lang pob je ni, ia adalah cubaan daripada Allah, ataupun ia adalah azabul adna, reman ke balak cak Allah Subhanahu wa taala kene. Kinene pi nong krap, tuk tan saman hai kam tob dai. แต่ที่แน่ๆพี่น้องครับมุสลิมหรือมนุษย์หรือสิ่งที่ถูกสร้างจะขาดน้ำไม่ได้อาบะบิลาทิดะอะดะไอเราสามารถพูดได้เต็มปากว่ามนุษย์ akan mati, เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าบินาตัง akan mati, akan mapuh apabila tidak ada air, tanaman akan mapuh apabila tidak ada air. Dengarlah penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin, dan kami telah menjadikan, kami telah menciptakan air supaya kesemuanya dapat hidup dengan air itu tadi. Sidang jemaah yang dihormati Allah, rai senam rau samat put dan tempak wa rau aja yu mai dai nai lok ni. Subhanallah. Pi nong krap, rau kamlang yu nai pi 1445 Hijriah. Kita berada dalam bulan yang ke-10, bulan Syawal. ผ่านไปแล้ว9เดือนในปี1445ขอยกตัวอย่าง2ตัวอย่างพี่น้องครับให้เราใคร่ครวญพร้อมๆกันสามารถ kita mengambil kesedaran, sama-sama kita ulang kaji ว่า2เหตุการณ์นี้มันเป็นจุบอันdaripada Allah หรือว่ามันคืออาซาบุลอะดนา yang mana Ibnu Abbas mengatakan azabil adna di sini ialah segala cubaan Allah, segala cubaan Allah taklah di atas permukaan bumi ini.หรือมันคือบาละกันแน่เหตุการณ์ที่หนึ่งพี่น้องครับเดือนธันวาเดือนมกราคิดว่าได้รับบันเจ็ดจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทุกคนพูดในเสียงเดียวกันว่าน้ำท่วมปีนี้เป็นปีที่มันหนักด้วยเหตุผลที่ว่ามุมุสนอกันวัวมอตังโอมุมุสนอกันตานามันมุมุสนอกันจีวะบางครอบครัวต้องเสียชีวิตไปในเรื่องของลูกหรือว่าใครก็ตามแต่เบะตึกะได้ตาหนึ่งถามกลับไปว่า apakah pengajaran yang kita dapat daripada aibah banjir yang telah lepas itu tadi. พี่น้องครับล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ประเทศอาหรับดูไบเราก็รู้ดีใน Facebook ไฮคอมิยังตลอดลปะ8วัน9วันที่ผ่านมาเนี่ยข้อนี้จะละชื่อแต่ถ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى memurkakan kepada negeri-negeri Dubai yang mana mereka membawa dua ekor berhala daripadaIndia untuk menepati sebagai orang panggil kata wat pen langrek di praktik Dubai. Subhanallah, negeri agama Islam tapi rela menerima berhala dua ekor dibawa dengan begitunya hebat untuk menepati di wat itu tadi. Maka apakah berlaku? Kita sama-sama kita menyaksikan bahawa Allah Ta'ala hantarkan hujan, Allah Ta'ala hantarkan ribut. Pinong krab, ni kesuanan pengajaran yang apa kita dapatคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา2เดือน3เดือนที่ผ่านมาพี่น้องครับถามว่าเราได้อะไร apakah pengajaran yang kita dapat dan itu adalah azab Allah itu adalah azabil adna ataupun itu adalah bala หรือมันคืออะไรกันแน่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราใคร่ครวญให้เราได้คิดว่าพี่น้องครับเหตุการณ์ที่2ยังสามารถ kita bertimpa kepada kita sekarang แห้งแล้งความแห้งแล้ง3 bulanหลังจากที่เราเสร็จสิ้นผ่านพ้นไปในเรื่องของน้ำท่วมตามมาด้วยในเรื่องของแห้งแล้งทลาลูรมีนาเมษานี่จะเข้าเดือนที่เท่าไหร่แล้ว3เดือนแล้วพี่น้องครับคำถามเดียวกันว่าเราได้อะไรจาก
raudai arai cak kuam heng leng, apakah yang kita dapat? Adakah kita ada kesadaran kata ini adalah azabil adna, azab daripada Allah, ataupun ini adalah cubaan daripada Allah? Rewah man kebalak cak Allah subhanahu wa ta'ala kan eh. Pih nong krab, tuk tan sama tika hai kam top dai, tam ti tan dai, tan na tam ti tan chok. Tetapi sidang jemaat yang dihormati Allah, tidak menjadi salah kalaulah kita mengatakan bahawa kemarau yang kita sekarang menimpa ke atas kita sekarang ini adalah bala, adalah azabil adna. Senang macam masyarakat kita penuh dengan kehidupan yang tidak ada batasan di antara lelaki dan perempuan. Tidak ada had dalam kehidupan harian kita. Cuba kita tengok anak-anak lelaki kita, anak perempuan kita duduk di suatu rumah dengan hal keadaan mereka tidak berkahwin. Na'udzubillah min zalik. Lepin hatid nampai suhid kanti song, masyarakat kita penuh dengan berzina. Kinongkrab, tidak menjadi kesalahan, tidak menjadi salah kalau kita nak kata kemarau yang kita sekarang timpa kepada kita sekarang ini adalah bala, adalah azabil adna yang Allah Ta'ala betul-betul hantar kepada kita. Kerana masyarakat kita penuh dengan makanan minuman keras. Masyarakat kita penuh dengan makanan dan minuman keras, penuh dengan dadah. Tuk yang tipen abaya muk tempe duai nai sangkum rau. Subhanallah. Tidak menjadi kesalahan kalaulah kita kata kemarau yang kita sekarang timpakan kepada kita sekarang ini adalah azabil adna, adalah bala daripada Allah. Kerana masyarakat kita penuh dengan reba. Subhanallah. Tidak menjadi kesalahan. Man madai praik lai tara ceklawa. Rau kam lang pop je kat bala. Kita sedang menimpa kepada kita ialah azabil adna, suatu azab daripada Allah. Kerana masyarakat kita penuh dengan rishwah. Walaupun di antara dalam kerja agama, dalam pemilihan agama pun ada rishwah. Subhanallah. Rishwah ni laknat juga. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Ta'ala laknat kan rap rishwah sinbon mai wa nai mumong kong Islam ke wa yang rai ko tam te suan neng nia chatkin wa haram. Ada rishwah banyak walaupun dalam pekerjaan agama di hari ini tidak malu-malu menerima rishwah. Sedangkan hujan itu rahmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghimpunkan suatu laknat dengan rahmat pada masa yang sama. Sidang jemaat yang dihormati Allah, tidak menjadi perkara yang pelik, tidak menjadi salah kalau kita nak mengatakan kemarau yang kita timpa kepada kita sekarang ini adalah azabil adna, adalah bala daripada Allah. Kerana masyarakat kita penuh dengan perkara yang kita tak hera, yang mana halal, yang mana haram. Tidak menjadi kepelikan, tidak menjadi salah kalau kita mengatakan bahawa kemarau yang kita timpa kepada kita di hari ini adalah azabil adna, azab daripada Allah. Ia merupakan bala daripada Allah. Kerana masyarakat kita penuh dengan lelaki yang ingin menjadi perempuan dan perempuan yang ingin menjadi lelaki. Subhanallah. Wani nak sangkum rau tempe doi. Pucai tia japin puying, lek puying tia japin pucai. Dari cepat puying ni, kelah tia japin pakrum, tat sombong tia japin pucai. Waktu wayak kata, aku ni sedia untuk menjadi lelaki. Ni ke sangkum rau, pinong krab. Man madai praik leh, cik Allah Ta'ala tak ada wihujai kepada kita. Maka ini adalah salah satu punca. Ini maksiat, ini adalah berdosa sidang jemaat yang dihormati Allah. Pinong krab, mai piang tahunan. Kon dengan Ramadan, dua ni dengan Ramadan ti pan ma darapkan anumat jak rataban Taiwa. Nai reung khong seri lai-lai sing, lai sayang. Doi cepat nai reung khong anumat menjadi perkara halal bagi negeri Thai. Bahawa lelaki dapat dibenarkan lelaki berkahwin dengan lelaki dan perempuan berkahwin dengan perempuan. Subhanallah, banyak orang kita dapat kata apabila negara benar maka halallah itu. Bukan sidang jemaat yang dihormati Allah. Sinti haram, yang haram, wan yang kam. Apa yang Islam haram maka menjadi haram daripada awal hingga akhir. Sidang jemaat yang dihormati Allah, pinong krab tang khob kun bang phak ti phayam phlak dan ti phayam to tan ในสิ่งนี้นะครับยะซะฮุมุลลอฮ์วะอันนะกุลละคอยรแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลฉะนั้นญาติที่เคารพต่ออัลเลาะห์ยังไงในบรรดาอิตุลยังมันจะได้ cabaran kepada kita kepada masyarakat kita bahwa lasut pinong ครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่บุหรี่ไฟฟ้าลาฮาวะลาวะลากุวตะอิลลาบิลลาห์orang yang menjadi ayah dan ibu, orang yang menjadi ustaz ustazah, orang yang menjadi kru
ต้องรับรู้สิ่งนี้พี่น้องครับผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่10,000กว่ารถและโซเอบาเวมากกว่า10,000กว่ารถบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่กี่บาทบริสตาลีดาปะอิสาเดียวสุกวะกุเก 1,000 กลีที่ต้องจมัดยังดีฮอร์มัติอัลลอฮ์วาอิบุนวาไฮบาปะkadang-kadang kita dok berasa kata wokok itu bau busuk di hari ini mencai lah pinong krab kadang-kadang tukar dengan minyak bau politepan ti kau okmah ni kadang-kadang dalam rupa tukata dan sebagainya kadang-kadang kita masuk bilik anak kata Allah bau sedaknya bilik anak sedangkan anak kita telah isap wokok sebagai wokok kepada buri paifa sedang jemaat yang dihormati Allah. Ini adalah cabaran, ini adalah dosa, ini adalah maksiat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaat yang dihormati Allah, bala tidak datang kecuali masyarakat penuh dengan dosa-dosa, dan bala itu tidak terangkat kecuali dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinongkram sing ning ki cahai rau ya ada celacai. Kadang-kadang kita rasa tak ilmu kita ni, negara kita tiga wilayah banyak orang-orang tahfizul Quran. Tiga wilayah kita banyak para babo-babo orang timi kuamru yak yak mak mai. Allah SWT tidak turun bala kepada kita ya celacai pindong krab. Semenang macam kerang neng ni Zainab binti Jahshin peraya kongtan Nabi SAW dari tam Nabi wa qalat anuhliku wa fina as-salihun. Ya Rasulullah, มันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสหรือที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสร้างความหายนะจะลงในเรื่องของอาซาบให้กับเราในขณะเดียวกันพวกเราอดอโอเกโอเกยังโซเลอดอโอเกยังปาลิงบายโอเกยังโซเลบรามันกับดามูยาอัลลอฮฺบริบัดกับดามูยาอัลลอฮฺท่านโย Zainab bin Jahshin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam พี่น้องครับคำตอบที่ได้ก็คือกอลานะอัมชัย walaupun kita ada orang yang soleh begitu banyakWalaupun kita ada bapa orang tuan guru begitu banyak, walaupun kita ada nak seksa tongcam Al-Quran mak mai kai nai. Pinong krab ko sama Allah Taala juga akan memberi bala kepada kita, akan menurung, akan menghancurkan kita seperti mana Allah Taala menghancurkan di Dubai yang telah lepas. Bila sidang jemaah yang dihormati Allah, idza kasral khabas, apabila kita banyak di kalangan dosa, apabila kejahatan itu bermahraja rela. Pinong krab wani mai mikrai patisit kato banyaknya dosa, banyaknya kemusnahan, banyaknya segala kejahatan di negara kita. Sidang jemaah yang dihormati Allah, sidang jemaah yang dihormati Allah, Nabi SAW dai klau chatin nai hadis ton nang wa nang nai sahih ti cha tham hai Allah Taala mai prathan fun, tidak hatakan hujan kepada kita selain daripada sebab-sebab yang saya baca yang sebut itu tadi dah. Di sana ada satu hadis Rasulullah SAW chichang phut yang chatin kiao khong kap zakat.وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَلْبَهَائِمْ لَمْ يَمْطَرُوا Hak warau mai ok ni dia kong zakat. Kalau kita siapa had, siapa waktu keluarkan zakat tapi kita tidak keluarkan zakat, tidak keluar zakat itu menyebabkan Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan kepada kita juga. Sedang jemaat yang dihormati Allah, kadang-kadang Allah Ta'ala turun juga hujan tapi tak lebat.Itu kerana Allah Ta'ala nyanyo kepada binatang. Nabi kata, walau lal bahaim. Kalau tidak kerana binatang, kalau tidak kerana aku nyanyo kepada binatang, lam yamtaru, aku tidak menurunkan hujan kepada kamu, wahai manusia. Sedang jemaat yang dihormati Allah, dengan istighfar kita. Dengan istighfar kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan akak balak. Dengan istighfar kita, Allah, dengan istighfar kita dan taubat kita,Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bala kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sidang jemaah yang dihormati Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami tidak azabkan suatu kaum suatu puak, wa anta fihim Muhammad. Kamu berada dengan mereka." Kalaulah kamu berada dengan mereka, nescaya aku Allah SWT tidak menurunkan azab kepada kaum itu. Sedang jemaah yang dihormati Allah, Rasulullah tidak ada dengan kita dah. Rasulullah sudah meninggal dunia. Mi okat cik Allah Ta'ala cik perataan azab hai kabrau. Temi ikka ngen kai neng. Pen ngen kai cik Allah Ta'ala cik mai perataan balak hai kabrau. Semenang macam rau mising ni. Pinong krab. Wa makanallahu mu'azibahum.Wahum yastaghfirun. Hak wa raumikan istighfar kepada Allah. Kita minta keampunan daripada Allah di atas kesalahan kita kepada Allah.
ni ke pensahit yang tidak tamai Allah Ta'ala akadkan bala, tidak menurunkan bala kepada kita. Sedang jemaah yang dihormati Allah, di sana ada satu sebab. Supaya Allah Ta'ala juga menurunkan hujan kepada kita, berarti istighfar dapat tolakkan bala dan dapat mintakan hujan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang jemaah yang dihormati Allah, Allah mengatakan wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Apabila kamu beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan hujan kepada kita yang begitu lebat. Di ayat yang lain pula kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Adalah kamu beristighfar kepada Allah, kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kamu itu amat pengampun. Dan apabila Allah Ta'ala memberi keampunan kepada manusia, memberi keampunan kepada suatu kaum, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kepada kita. Sedang jemaah yang dihormati Allah, wahai orang-orang yang melakukan dosa, wahai orang-orang yang lelaki ingin menjadi perempuan, wahai orang-orang yang perempuan yang ingin menjadi lelaki, segala kesalahan adalah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ja'anullahu wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-hadi wal bayan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa bita'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sedang jemaah yang dihormati Allah, saya minta 2-3 minit lagi supaya menjelaskan bahawa di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggalakkan kepada walil amri, kepada orang-orang tuk tanti mitam neng, mewah imam khutib bilal, tuk nebe, segala tuk. Ni ke panha, pen reang kong tuk suk, ti rau ja tong tem hai kap pracha chun ti yu pai tai kan dule kong rau. Ban, kau dek wa, bambat tuk bamrung suk. Kemarau ini adalah suatu perkara yang sumo tuk si. Di sana sidang jemaah yang dihormati Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan solat istisqa. Solat untuk mintakan hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan sunnah muakkadah. Pensing ti pen sunat tetapi dekat-dekat dengan wajib. Solat istisqa digalakkan di mana-mana waktu yang bukan waktu tahrim. Tetapi yang paling afdal ialah waktu duha. Apabila masuk waktu duha di pagi-pagi, seperti mana kita duduk semaya Hari Raya Aidil Fitri dan Hari Raya Aidil Adha. Solat istisqa juga seakan-akan mikuam klai kelengkan ma mengenkapkan laman id. Ada dua rakaat. Rakaat yang pertama ada takbir, 7 takbir. Kalau kita boleh iringi dengan tasbih, tak apa dia dibenarkan. Rakaat yang kedua adalah 6 takbir. Maka di sana ada khutbah. Dalam solat istisqa, dalam solat Aidil Adha, Aidil Fitri, menggemarkan supaya kita takbir kepada Allah. Dalam solat istisqa menggalakkan supaya kita istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinangkrap Nabi songsem supaya kita mengadakan semaya istisqa, bawa semua anak lelaki, perempuan, budak kecil, orang tua, walaupun binatang, semua bakal waktu baik dalam padat untuk sedang praktikan wa rau tongkan kho fon jap Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu inilah salah sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kepada kita untuk man mai piang pho kita doa saja tai rau mai dai pai patibat nai sing ti pen sunnah
Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jemaat yang dihormati Allah. Dekat ini mari sama-sama kita selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadi al hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم ثبت أقدامهم على عدوك وعدوهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.